5 months later. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, cong. Naik kereta api tutut, siap anda turun. Ke Bandung, gojis gojis, Surabaya, gojis gojis. Naik kereta api. Oke, halo sobat semua, semuanya. Iya, jadi di sini kita mau mencoba lagi ya. Ya, kali ini kita ada game baru, yaitu Indonesia Train Simulator. Nah, pasti buat kalian yang masih kecil atau bocil-bocil masih kecil, pasti seneng ya naik kereta. Apalagi melihat kereta lewat itu rasanya udah seneng banget ya. Apalagi kalau misalkan kita melewati perlintasan kereta api, terus kereta lewat ya. Luar biasa itu senangnya. Ya, jadi kali ini kita bakal main kereta. Jadi langsung aja ini karir ya, karir menyetir. Ini gue udah setting ya, pokoknya udah ya sesuai lah ya. Jadi langsung aja, ini kita pertama kalinya main game Indonesia Train Simulator ya. Nanti kita coba di PC ya, di Train Simulator 2019 itu ya. Nanti gue pengen coba di laptop atau PC ya. Ini gue coba di Android ya. Jadi buat kalian yang mungkin punya Android, kalian bisa nih coba ya. Oke, ini dia ada keretanya. Ini kereta, kayaknya ini kereta model lama deh, dan ini model baru, dan ini model yang masih sekarang pakai ya, mungkin ya. Mungkin kalian yang pencipta kereta bisa komentar di bawah ya, bisa membantu gua dalam sebuah menjalankan misi menjadi masinis terbaik di dunia ya. Langsung aja kita start. Ini Gambir Karawang coy, langsung aja kita jalan ya. Ini ada skenarionya guys, jadi mantap banget lah. Jadi langsung aja kita rasakan menjadi masinis pertama kali ya. Jadi kali ini kita bakal training dulu ya kan. Begin. Oke, kita loading dulu sebentar ya. Mantap nih. Indonesia Train Sim, anjir, bikin sim kita belajar dulu di ini ya. Gimana dulu anjir. Mantap ya. Oke, sebentar ya, ini loading dulu bentar coy. Oke, ini dia. Kita berada di stasiun Gambir. Tapi kok enggak ada suaranya? 2 hours later. Oke, mang, ini dia suaranya sudah ada ya. Tadi enggak tahu nih spice seperti ini ya. Oke, ini dia CC kita dengan live rank kayaknya baru ya dari depannya. Mungkin kalian yang pecinta KA sih tahu lah ya. Oke, ini dia kita bakal menuju ke Purwakarta atau Karawang ya. Jadi ini kita bakal Karawang dulu. Oke, ini agak gimana ya? Oke, katanya suruh open the door. Ini ya open the door ya. Mana tuh, kelihatan. Oke, door complete berarti udah masuk ya. Udah pernah masuk coy. Berarti kita tutup, langsung kita jalan ya. Wih, gila. Main kereta anjir, mantap coy. Ini kita harus sampai di Karawang jam segini anjir. Waduh, gimana nih? Coba kita klakson ya. ID, mantap coy. Sinyal lampu hijau berarti tanjanya hijau itu kita boleh jalan ya. Coba kita dari driver, wish gila komoditasnya segini, mantap jiwa ya. Mantap coy. Ini kalau misalkan di game PC, ini mantap ya, sayangnya ini kita coba di Android ya. Tapi kali ini kita coba dulu di Android. Nanti kita ke game Train Simulator yang 2009 itu yang grafiknya luar biasa ya. Oke, untuk dari kabinnya ini seperti ini ya bang. Mantap jiwa coy. Coba, ini apa? Engine side apa nih? Oh ini ya, dari luarnya mantap segini ya. Coba kita klakson. ID, mantap coy. Oke, ini dia, kita bisa digerak-gerakin nih mang. Wih, mantap gila. Oke, kita top speed coba ya. Mantap. Ini kita start dari stasiun Gambir. Ini lokomotif CC20192111 ya. S11. Oke, langsung aja kita hajar gaspol. Udah kayak main bus nih, ngeblong terus ya. Resep apa nih resepnya? Oke, kecepatannya mana ya? Ini coy. Ini kecepatan 120 ya. Oke, mang, langsung aja kita kejar. Ini tinggal 200 meter lagi, jadi kita harus turun kecepatan kita. Mulai perlahan-lahan, mulai. Ini anjir. Tolong gua, cok. Aduh, astaga. Nice. Lah. Siapa apa ini, coy? Bentar. Embrik mana embrik? Kelewatan anjir. Tolong. Ya.
Goblok banget gue, coy. Ya ampun, maaf. Sorry, coy, ini. Oh, ini, coy. Nah, reset. Mundur dulu ya. Tolong lah, anjir. Kok bisa bablas begitu ya? Buset deh, ya ampun. Ini mama orang gue. Jadi mas ini sudah kayak naik bus, anjir. Ini ngeblong terus ya. Aduh, jangan ditiru nih, guys, ya. Gila, ini jadi masinis gagal nih sama gue ya. Oh no! Karena ini kita belajar ya. Lupa, coy. Mana rem? Rem ini pelan-pelan kelewatan kasihan penumpangnya ya. Tapi tenang aja, coy. Waktunya masih segitu ya. Aduh, sialan. Sabar. Oke. Suaranya mantap ya. Suara dari stasiun ininya agak detail ya. Oke, ini ceritanya kita sudah sampai, cuy. Sudah sampai di terminal lagi di stasiun Karawang ya. Tapi tenang aja tuh, ini waktunya masih 4 menit. Aduh, nggak mulus, coy. Kurang maju. Oke, tepat waktu. ID mantap jiwa, coy. Tepat waktu kita ya. Oke, kita buka dulu buat penumpang yang turun. ID, mantap ya. Ini kita berada di stasiun Karawang, guys. Yuk, stasiun Karawang. Bisa merapat di bawah ya. Oke. Oke, ini penumpangnya udah ini. Kok hilang? Panika! Gimana nih? Kok hilang? Paniklah, masam ga. Train kok. Aduh, apa itu? Enggak ngerti gua bahasa Inggris. Tolong. Bentar, guys. Aduh, kok gua bingung diri ya. Oh, ini dari interiornya, guys. Wih, mantap ya. Ini dari interior penumpangnya kita ya. Ceritanya luar biasa, coy. Ini kalau kita berdiri, mantap. Cuman saya enggak bisa ke belakang, enggak bisa ke depan ya. Oh. Passenger. Oh, ini bagian ini lokomotif, ini gerbong kereta penumpang, eksteriornya seperti ini. Oh, ini ada kereta lewat ya, jadi kita nggak bisa jalan, coy. Ya ampun, sinyal berikut apa nih? Oke, kita ke driver lagi. Mana sih lampunya nggak kelihatan ya? Nggak bisa di-zoom apa? Gimana cara nge-zoom ya? Mampus! Nggak kelihatan, coy, itu lampunya warna apa ya? Karawang CC. Oh, mouse. Bentar, guys, ini agak pusing gue ya. Sama kali ya. Bruh. Ini kenapa nggak mau jalan ya? Bentar ya. Orbit tuh, oh ini kayak di raket. Ini kenapa nggak mau jalan, guys? Ini apa ya? Bisa komentar di bawah ya. Sabar. Train Constellation of Proto White for Clinic. Kayaknya sih ada persilangan ya, kalau ini sih. Soalnya ini lampu hijau waktunya segini, berapa menit ini ya? Ternyata di stasiun Karawang agak lama ya, guys ya. Yang penting tadi kita sudah melihat review dari sekilas dari gerbongnya, lokomotifnya seperti itu ya, mantap, coy. Oke, kayaknya ini kita nunggu waktunya dulu deh. Ini waktunya masih belum boleh jalan, masih lampu merah, coy. Jadi ini tuh nunggu lampu hijau ya, mungkin ya. Soalnya gak bisa kelihatan ya tadi. Reset apa reset? Oh, reset ini gerbong paling belakang. Nah, pasti anak-anak train simulator atau pencipta kereta pasti lebih suka foto di sini atau video di sini karena keren banget, coy. Ya. Oke, kita offside aja lah ya. Biar enggak bingung. Oke, sabar, Bang. Ini kayaknya kita nunggu ini nih. Nunggu ini lama banget. Ya. Lampu hijaunya, coy. Sabar. Oh iya, bener tuh ada keretanya, coy. Ini kita nunggu persilangan, anjir. Gue kira ada apa ya. Sabar, coy. Ini nunggu persilangan ya. Oke, langsung aja kita jalan, Mang. Pason dulu. Anjir, ala-ala kereta ya kan. Pason dulu sebelum berangkat. Oke. Ternyata itu nunggu persilangan ya. Ya ampun, gue kira ngebug anjir gamenya ya. Oke, ini stasiun berikutnya ke Purwakarta. Ayo, buat sekalian yang pecinta kereta, saya tunggu di stasiun Purwakarta ya. Oke. Dengan jarak berapa kilometer nih?
1000 meter itu berapa kilo ya? Lupa coy. Oh, kalau soal kita ngebut ya, gila ini udah kayak ngeblong, cok. Oke, coba dari ini ya, penumpang. Nah, ini penumpangnya seperti ini, guys. Wih, kita berada di penumpang nih, mantap ya. Ini apa ya? Ini apa ya? Gua kalau mencet takut rem mendadak nanti ya. Oke, seperti ini ya, kita berada di dalam penumpangnya nih. Ceritanya kita berada di penumpang ya. Ini kalau kita lagi berdiri seperti ini ya. Masih takut kebablasan. Ini gue pengen berhentinya mulus ya coy. Jadi pelan-pelan, kecepatannya 120 anjir. Good going tuh apa tuh? Wow, tikungan coy, awas hati-hati ya. Ini kayaknya kita pelan-pelan deh. Soalnya ada bacaan gitu ya, ada peringatan. Kita gak boleh kenceng-kenceng kayaknya sih tikungan ya. Ini apa ya? Ini kereta listrik nih kayaknya ya, buat kereta listrik ya. Jarak 600 meter. Oke, pelan-pelan coy, pelan-pelan. Oh iya, pelan-pelan. Ini kita sebentar lagi memasuki kawasan stasiun Purwakarta ya. Tol Cipularang guys, mantap ya. Game Android ini luar biasa ya. Klakson dulu ya kan. Kalau ada klakson telolet ini ya, dipasih-pasih. Oke, ini 1000 meter. Inilah tandanya lampu kuning itu apa ya? Kayak ini udah bisa masuk ya, udah bisa masuk ke stasiun ya. Apa tuh? Overspeed. Oke, overspeed itu berarti ngurangin kecepatan kita ya. Cancel red signal. Oke, ini kita berhenti di stasiun ya, karena kita belum boleh jalan karena ini lampu merah coy. Jadi kita berhenti dulu di stasiun Purwakarta nih ya. Gerbong ini bisa disebut kuburan gerbong ya, kalau di Purwakarta ya. Namanya apa ya kalau nggak salah? Buat kalian yang mungkin orang Purwakarta atau di daerah stasiun Purwakarta atau pencipta kereta pasti mengenal dengan ini ya. Kayaknya sih ini kuburan kereta api ya kalau gua. Oke, ini dia bentar lagi mulus coy. Buset, soalnya Tanah Abang mulu ini bos. Aduh, dikit lagi coy. Nah, mantap jiwa. Kita sudah sampai di stasiun Karawang nih guys. Ah, udah. Throne of the Life. Oh, ini lupa ya misinya itu nyalain lampu ya. Ini aduh, tadi kita nggak coba ya fiturnya ya. Oh no. Nantilah kita coba di video berikutnya mungkin ya. Oke, ini ada Be Free Start from Gambir jam 13 and Parlo Purwakarta dengan jam 18. Oke, langsung aja kita cek. Woi, level 3 guys. Oh, level 2 ya. Boom. Oke, Mang. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya kita main game di Indonesia Train Simulator ya. Walaupun tadi agak menjadi masinisnya itu keterlaluannya nubutnya main nubut bahaya sehingga tadi kita di stasiun Karawang itu agak ngelos ya. Jadi kita mundur lagi dan untungnya di stasiun Purwakarta ini kita mulus pengeremannya ya. Walaupun tadi ada sempat ketinggalan ya misinya, yaitu nyalain lampu. Gue juga lupa coy ya, malah keasikan kita melihat sebuah interior dari dalam kereta, dari gerbong sama dari lokomotifnya ini ya, luar biasa coy ya. Jadi nanti kita bakal coba lagi game ini ke arah Bandung ya. Gue penasaran kota Bandung seperti apa ya memang ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subrek, like juga sebanyak-banyaknya dan komen di bawah. Oke, sampai jumpa di next video Indonesia Train Simulator ya guys ya. Bye-bye.